Bandung di Kampung Kulon ini diakibatkan pada satu tahun silam sarana dan prasarana sekolah yang berada di Kampung Kulon ini dibakar. Saat ini bangunan fisik, kondisi dan situasi sekolah di Kampung Kuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak sudah rusak, sehingga untuk anak-anak sendiri untuk mendapatkan fasilitas belajar mereka harus berjalan sejauh 8 km dari Kampung Kuloni menuju Kota Ilaga. Maka dari itu tujuan kami di sini membangun rumah belajar membaca dan berhitung untuk meningkatkan minat mereka, khususnya anak-anak di Kampung Kuloni ini, agar menjadi penerus bangsa dan negara, agar mereka semuanya menjadi orang-orang yang berhasil.